Baik, selamat siang. Selamat datang di Live Series. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Live Series, di mana Live Series hari ini sudah episode ke-20. Nantinya Live Series akan ada 28 episode sampai dengan akhir bulan ini. Live Series pada hari ini akan membahas mengenai personal branding dalam pendidikan dengan tema Citra Bicara Citra. Sebelum memulai acara, kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kegiatan untuk dimulai. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, Saudara Jabal. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih, host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat iman, guna kita dapat bertemu di layar Live Series kesempatan kali ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menderang seperti yang sekarang ini kita rasakan bersama. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu dan teman-teman peserta Live Series, pada materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yakni tentang personal branding dalam pendidikan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI. Sebelum kita masuk kepada pemaparan materinya, saya terlebih dahulu akan membacakan biodata singkat mengenai beliau. Nama Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI. Jabatan Kepala Laboratorium Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nomor telepon saya rasa juga ini perlu apabila nanti kawan-kawan ada yang mau menghubungi 081-242-01894 atau 0411-884-457 atau 0411-883076, 0411-453663. Tempat tanggal lahir Makassar 24 Oktober 1976. Keahlian komunikasi pendidikan, literasi digital, qualitative research, dan fenomenologi. Alamat email citrarosalinanwar@unm.ac.id. Riwayat pendidikan, menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, program studi komunikasi tahun 1999 sampai 2003. Program S2 Universitas Hasanuddin, program studi komunikasi tahun 2003 sampai 2006. Dan melanjutkan studi S3 di Universitas Pajajaran, program studi komunikasi tahun 2010 sampai 2015. Baik, kita lanjut. Sedikit membahas mengenai personal branding. Saya kutip sedikit pendapat dari Panji Pragiwaksono. Menurut Panji Pragiwaksono, personal branding adalah bagaimana seseorang melihat kita, siapa kita dan apa kita. Dan itu perspektif secara umumnya. Jika lebih dirincikan, nanti akan dibahas oleh pemateri kita, personal branding dalam bidang pendidikan. Seperti apa dan bagaimana itu, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI. Untuk mengefisienkan waktu dan layar, saya persilahkan. Silahkan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih moderator dan host. Terima kasih sudah membuka ruang buat kita bercerita hari ini. Citra bicara Citra ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya sudah seharian duduk di tempat ini. Jadi saya harus lihat jam berapa sekarang. Oke, selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, dan alhamdulillah kita berhasil, bukan berhasil sih, alhamdulillah ya, kita dipertemukan di layar seperti ini, dan memberi saya kesempatan untuk berbagi, untuk bercerita sedikit tentang, kalau saya menyebutnya menggibahi diri sendiri. Sebenarnya, karena
sebagai bagian dari personal branding adalah menjadi berbeda dari orang lain. Jadi kalau orang lain itu lebih suka menggibah orang lain, maka saya mencoba membangun personal branding saya dengan mencoba menggosipi diri saya. Citra, bicara citra. Temanya sebenarnya ini sangat lekat dengan mata kuliah pengembangan SDM ya. Kenapa? Karena kalau kita mau mengembangkan sumber daya manusia, maka yang pertama sekali kita kembangkan adalah diri kita sendiri. Oke. Saya tidak akan berlama-lama karena saya pikir waktu kita sudah agak molor dan sebelumnya saya minta maaf dulu. Hari ini tiba-tiba terjadi sangat chaos, hektik banget. Dan begitu saya siap untuk masuk ke sini, jaringan saya yang hektik. Jadi salah satu permasalahan teknologi adalah kita memang tidak mengalami yang namanya macet, tapi yang namanya jaringan bisa tiba-tiba bermasalah. Oke, boleh saya minta share screen? Selamat datang dulu buat semuanya. Halo, saya Citra Rosalin Anwar. Boleh dari awal? Oke, Citra bicara Citra, personal branding dalam pendidikan. Mungkin akan banyak yang berpikir, mungkin awalnya akan banyak yang mikir personal branding itu apa? Dan apakah seseorang yang bukan pejabat, bukan selebgram, bukan artis itu bisa melakukan yang namanya personal branding? Untuk apa kita melakukan itu? Oke, next. Sebelum mulai, jadi ada 4 poin yang akan mengawali PPT saya, PowerPoint saya, atau tampilan saya hari ini. Yang pertama, about me, kemudian what I do, kemudian my experience, dan my work. Saya mau mengajak sedikit berinteraksi buat audiens, buat siapa saja yang hadir hari ini, Bapak, Ibu, anak-anak mahasiswa, adik-adik, semuanya. Boleh tidak? Tuliskan di kolom chat, ceritakan tentang Anda, tentang saya itu apa. Jadi poin 01, 02, 03, dan 04 boleh diceritakan dalam satu kalimat di chat. Nanti saya akan coba baca. Oke, okay, next slide. Tadi ini sebenarnya sudah ditampilkan ya, alamat email, nomor telepon, alamat Instagram saya, itu sudah dibacakan oleh moderator. Nah, sekarang kita masuk ke poin satu, about me. Tadi saya minta di chat, siapa aja kalau ada yang mau boleh menuliskan about me-nya itu apa. Nah, kalau saya disuruh bercerita tentang about me, maka ini adalah Citra Rosalin Anwar. Pertama, dia jelas perempuan, dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang anak perempuan, kemudian dia adalah saudara perempuan dari seseorang. I have two brothers anyway. Kemudian, saya adalah sahabat baik dari beberapa lingkar kecil pertemanan saya. Bagaimana saya menggambarkan diri saya pertama adalah seorang pendidik, itu jelas. Yang kedua, saya peneliti. Yang ketiga saya penulis, jadi ada beberapa gambar saya di sebelah. Kalau gambarnya bagus, percayalah itu bukan saya yang memfoto, karena saya bukan fotografer.
Kemudian saya relawan Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia dan juga relawan dari Think Survive, Yayasan Bakti Peduli Perempuan Kanker. Saya ungu itu sudah sangat-sangat jelas dari jawab yang saya gunakan dan pembuka PPT saya. Saya tukang jalan, iya. Saya penyuka Thai Tea dan Barongko. Saya K-popers. Dan saya Scorpio. Jadi itu adalah about me. Nah, sekarang saya dari tadi menunggu yang akan chat untuk bercerita tentang siapa mereka. Bagaimana kalian menceritakan tentang diri sendiri, about me? Belum ada ya? Oke, lanjut, next. What I do, apa yang saya lakukan, di awal pun sudah ada. Jadi, saya adalah peneliti kualitatif, saya reviewer, dalam artian reviewer profesional, bukan sekedar sok-sokan mereview apapun yang orang punya. Saya sangat tertarik dengan literasi digital, saya adalah pebelajar, saya selalu mengatakan bahwa belajar tanpa batas supaya kita bisa memiliki batas dalam berbicara atau mengkomen ataupun menilai sesuatu. Dan yang satu lagi yang pasti saya komunikasi. Sangat gennya itu gen komunikasi banget. Jadi udah jelasin saya S1, S2, S3-nya itu komunikasi. Oke, sudah ada yang masuk. Menjelaskan dirinya siapa? Ada yang bilang, ada yang mengatakan elf, K-pop, brownie, guru SD, pendidik, nasionalis, ungu. Oh oke, okay. Kita bisa bikin komunitas ungu. Tapi ada satu masalah, saya suka ungu, saya menggambarkan diri saya sebagai ungu, tapi saya tidak suka band ungu. Ada masalah berarti kali. Oke, okay, next. Nah, karena saya peneliti, maka saya menjelaskan, saya melakukan apa yang saya lakukan dan menghubungkannya itu dengan antara satu pekerjaan saya, hobi saya, image saya, cara saya menggambarkan diri saya sebagai bagian dari profesi saya. Karena ada quotes yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan hobi yang dibayar. Jadi karena hobi saya meneliti, kemudian profesi saya adalah pendidik, di mana kita diwajibkan untuk meneliti, dan saya suka K-pop, saya suka perempuan, saya suka literasi digital, maka saya melakukannya dalam bentuk penelitian. Ini beberapa penelitian saya, mahasiswa dan K-pop, komunikasi ibu dan anak melalui Hallyu Lovers, Cyber Kartini ini berhubungan dengan literasi digital, Blood, Sweat and Tears, Hallyu Lovers. Pengalaman kerja saya, ya, beberapa hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kita berteman di Facebook, di Instagram, atau di WA sekalipun, dan melihat ada status saya ada di mana-mana, percayalah saya sedang tidak pencitraan sok sibuk. Karena saya betul-betul, kadang, ya seperti hari ini sebenarnya bukan keluhan, tapi mungkin lebih cenderung pamer bahwa saya beririsan dua screen hari ini. Mudah-mudahan kuota saya masih cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panitia kepada saya. Oke, okay, next. Oke, okay, diklik aja. Kenapa saya harus bercerita tentang itu? Karena itulah personal branding. Itu adalah brand yang saya tempelkan pada diri saya. Nah, sekarang kita kan mau klik tadi judulnya Citra Bicara Citra. Menurut teori, jadi boleh silahkan dicek namanya masing-masing adakah teorinya. Saya beruntung karena Walter Lippmann tahun 1965 menjelaskan citra itu adalah picture in our head atau juga image in your mind. Boleh diklik lagi? Nah, hal tersebut berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap pesan yang menyentuhnya. Tadi di awal juga moderator sudah mengutip apa yang dikatakan oleh
quotes terkenal dari Panji ya, tentang personal branding itu apa. Terus apa hubungannya dengan citra? Selain karena nama saya Citra, rasanya saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada banyak orang yang sudah terlanjur menganggap citra itu sebagai sesuatu yang image-nya negatif. Jadi tolong dibedakan antara citra, pencitraan, mencitrakan, dicitrakan. Banyak ya citra itu. Oke, next. Jadi kalau ada yang namanya citra, ditanya apa arti namanya, maka jelaskan bahwa menurut Walter Lippmann, citra berarti image in your mind atau picture in our head. Nah, personal branding. Kita masuk ke situ. Apa hubungannya? Jadi personal branding, kelihatan nggak ininya PPT-nya? Ini kecil banget ya. Oke, personal branding adalah proses yang memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Citra ini kemudian dipresentasikan lewat berbagai jalur seperti media sosial, blog, situs. Nah, dengan pengertian seperti ini, kemudian kita sampai pada titik bahwa personal branding itu bisa di-describe, bisa kita rencanakan, karena sebaiknya direncanakan. Sebaiknya direncanakan, karena kalaupun tidak kita rencanakan, akan ada brand yang nempel ke kita. Oke, saya ada cerita sedikit. Kemanapun saya membawa materi personal branding ini, saya selalu ketemu dengan pernyataan yang mengatakan bahwa personal branding itu berarti merek barang yang kita pakai. Jadi selalu arahnya ke situ. Jadi saya pernah bawa materi personal branding pada guru. Terus guru-guru Bapak Ibu guru itu mengatakan, "Ibu, ngapain kita pakai personal branding untuk guru? Nanti orang protes, kenapa misalnya guru pakai barang-barang bermerek yang mahal dan sebagainya." Awalnya saya agak lost. Maksudnya apa ya? Baru kemudian ketika kami banyak ngobrol, baru saya menemukan satu titik. Titik temunya adalah ternyata yang di kepala orang-orang, kalau kita menyebut personal branding adalah apa yang kita pakai. Jadi misalnya ada orang yang suka sekali pakai merek tertentu, sebut saja merek apa ya yang terkenal? Supreme? Louis Vuitton? Dan baru bisa merasa percaya diri ketika memakai barang-barang bermerek tersebut. Jangankan barang bermerek, kopi pun itu harus di Starbucks misalnya. Kopi pun, air putih pun harus beli di Starbucks, karena biar gengsinya tinggi. Itu yang disebut bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya terhadap apa yang dia pakai. Nasihat, ini adalah nasihat dari ayah saya. Beliau selalu mengatakan begini, jangan sampai gara-gara kamu yang pakai atau gara-gara kamu yang nempelin sesuatu, sesuatu itu menjadi rusak. Jadi, bagaimana caranya supaya apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu kerjakan, dimanapun kamu bekerja, maka tempat itu akan merasa kamu tidak merusak tempat tersebut. Jadi, dengan kata lain, kitalah yang menempelkan brand tersebut kepada apapun yang kita kerjakan. Oke, next. Kalau saya agak ribet, misalnya agak susah ya ngomongnya, tolong di chat ya. Okay, introvert girl who loves to learn. Yeah. Nah, pada dasarnya personal branding adalah cara seseorang dalam mengangkat keunggulan, kemampuan, ataupun keunikan yang dia miliki pada dunia sekitar. Jadi kita bicaranya tentang keunikan. Tadi di awal saya sudah sempat menyinggung bahwa kalau kebanyakan orang lebih suka bercerita tentang orang lain atau bahasa kalian gibah atau ngegosipin orang lain. Nah, karena saya anti mainstream, karena saya pengen mengangkat keunikan yang saya punya, maka saya memilih untuk bercerita tentang diri saya. Citra bicara citra. Jadi setiap orang saya pikir kita sepakat setiap orang itu berbeda, setiap orang punya keunikan tersendiri. Seberapa nyamannya seseorang berada di dalam kerumunan, pasti ada satu titik dia merasa jenuh. Saya termasuk orang yang tidak suka berada di kerumunan.
cenderung ada ketakutan berada di kerumunan. Tapi ada orang yang memang nyaman berada di kerumunan, tidak mau terlihat, tidak mau terdeteksi dan merasa hidupnya ya sudah, dia berada di situ. Apakah itu buruk? Tentu saja tidak. Tergantung dari tujuan hidup kita. Oke, next. Nah, sampai di sini kemudian banyak yang mengatakan personal branding apa bedanya sama pencitraan? Sama aja ya. Saya yakin banyak yang seperti itu. Boleh silakan di googling. Banyak sekali pernyataan yang mengatakan personal branding atau pencitraan. Nah, sekarang kayak gini. Pencitraan kemudian belakangan ini, terutama karena lekat dengan dunia politik, itu image-nya sangat jelek, sangat negatif. Padahal sebenarnya pencitraan itu tergantung siapa yang melakukannya dan tujuannya apa. Misalnya, kalau preman, ya karena dia tujuannya untuk membuat orang takut sama dia, maka yang dia lakukan adalah dia menempelkan simbol-simbol di dirinya, membangun brand-nya, membangun image-nya, membangun citranya dengan menggunakan apa yang di kepala dia dan di kepala orang, beginilah cara menakut-nakuti orang. Cara membuat orang takut. Misalnya nih, tindikan, terus badan yang besar, terus berewokan atau apalah dan sebagainya. Terus apa bedanya dengan personal branding? Personal branding dan pencitraan itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun sama-sama didasari oleh citra. Penting sekali citra ini ya. Sepanjang umur sih saya tahu, saya penting. Bukan, citra yang penting. Oke, jadi personal branding dan pencitraan adalah dua hal yang berbeda. Meskipun mereka dibentuk oleh unsur yang sama, yaitu citra. Persoalannya dari mana dan bagaimana citra itu bekerja, maka itu akan menentukan kalian sedang melakukan personal branding atau melakukan pencitraan. Oke, next. Citra itu letaknya pada unsur efek, baik dalam komunikasi massa maupun komunikasi sosial dan komunikasi politik. Pencitraan terletak pada personnya, pelaku komunikasinya. Sementara citra pada personal branding, citra diri yang positif akan membangun personal brand yang baik. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya kita pengen dicitrakan sebagai orang yang suka musik, pengen dianggap suka musik gitu kan, ya tidak harus dengan harus bisa main musik misalnya. Apalagi kalau memang kita nggak bisa main musik, terus maksainlah kursus lah, apalah, dan sebagainya. Akhirnya lelah dengan itu. Kemudian, karena dia posting foto-foto dia lagi main musik, misalnya lagi pegang gitar, dan sebagainya, akhirnya citra yang terbentuk di orang-orang yang mengenal dia adalah, oh, dia suka musik. Tapi karena sebenarnya dia nggak bisa musik, dia nggak bisa pakai alat musik apapun, kecuali kecerekan yang dipakai oleh anak-anak di lampu merah, akhirnya lama-kelamaan dia lelah. Kenapa? Karena itu bukan dia. Dia sedang mencoba memenuhi image orang-orang terhadap dia untuk membuat orang-orang itu suka sama dia, kagum sama dia, respect sama dia. Itu pencitraan. Iya, ini toh. Personal branding itu come inside you. Jadi datang dari diri kita sendiri. Nah, untuk suka, untuk dicitrakan atau dianggap sebagai orang yang suka atau suka dengan musik, nggak harus bisa main musik. Misalnya kita mau posting musik-musik yang kita suka, atau kita bicara tentang pengetahuan musik kita dan sebagainya, maka orang akan lihat, oh dia suka musik, padahal dia nggak bisa loh main musik. Jadi bedanya ada di situ. Pencitraan adalah ketika kita berusaha keras untuk memenuhi apa yang orang lain harapkan pada kita. Sementara personal branding, citranya itu didorong dari dalam diri kita sendiri. Jadi cara kita memperkenalkan diri kita, yaitu dari dalam.
Masih ribet? Oke, next. Masih membingungkankah antara pencitraan dan personal branding? Jadi bedanya ada di sini. Kalau pencitraan itu adanya di sebelah apa sih ini ya? Sebelah kiri saya. Dia bersifat temporary. Datang dari outside, dari luar. Sementara kalau personal branding itu long lasting dan dia datangnya dari dalam. Dari inside kita. Jadi itu bedanya temporary. Antara pencitraan dengan personal branding. Oke, next. Kalau mau lebih mudah lagi, pencitraan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita stres karena capek melakukannya. Sementara personal branding itu ya kita happy-happy saja. Misalnya, kita mau dianggap sebagai bikers. Nah, karena lagi tren orang naik sepeda, sepeda mahal, sepeda gaya, dan sebagainya. Nah, biar kita dicitrakan oleh orang-orang sebagai orang yang gaul, kekinian, ikut tren, dan sebagainya, atau orang yang peduli pada kesehatan dengan ikut naik sepeda, kemudian kita akhirnya selalu tiap pagi posting foto sedang naik sepeda, dan sebagainya. Tapi, kalau itu bukan habit, bukan kebiasaan kita, tidak datang dari diri kita, lama-lama itu akan melelahkan. Dan kita capek. Dan kita stres oleh, akhirnya lama-lama capek sendiri ketika teman-teman tuh, besok kita goes lagi ya. Karena kita nggak having fun melakukan itu, karena kita terpaksa melakukan itu hanya demi Instastory, demi Facebook Live, maka kemudian lelah itu akan berasa. Tapi kalau memang kita suka olahraga, memang kita punya habit bangun pagi, segala macam olahraga kita jabanin, mau yang di sepeda statis sampai yang sepeda gunung itu udah kita jabanin karena kita hobi. Capek iya, stres iya, tapi karena kita suka, ya udah tetap saja kita lakukan. Saya yakin di antara kita ada deh yang seperti itu. Misalnya orang bilang begini, Cisa nggak capek, misalnya. Kamu nggak capek? Capek. Tiap hari ngampus, membimbing, meneliti, ikut meneliti ini, membimbing, mengurusin ini, dan sebagainya. Pulang tuh rasanya badan udah kayak yang capek banget. Dan pas jalan pulang itu sudah bertekad, no, ini terakhir. Saya nggak mau ngurusin yang begini-begini lagi. Tapi ketika kemudian dikasih tahu, besok ada begini lagi ya, nggak bisa nolak. Kenapa? Karena kita happy melakukan itu. Itu adalah personal branding. Sadar, tidak sadar, itu ada di dalam diri kita. Oke, next. Next. Nah, how to stand out and differentiate yourself. Jadi, kuncinya personal branding itu adalah berbeda. Jangan takut untuk berbeda. Dari awal saya bilang, kunci personal branding itu adalah berani nggak kita berbeda? Bukan karena, sekali lagi, berbeda. Berani nggak kita berbeda? Bukan karena supaya kita tren, supaya kita viral, supaya kita terkenal, supaya kita banyak uang, dan sebagainya. Tapi karena kita menjadi diri kita sendiri. Saya yakin banyak deh kayaknya kita yang kejebak. Sebenarnya kita nggak begitu suka naik sepeda, tapi karena semua orang naik sepeda, lingkungan kita naik sepeda, ini kita naik sepeda. Sebenarnya kita nggak suka makan bakso, tapi karena semua lingkungan kita makan bakso, ini kita makan bakso. Hal-hal yang kita lakukan to make people happy untuk menjadi teman kita, itu bukan personal branding. Personal branding itu adalah ketika kita berani berbeda dengan menjadi diri kita sendiri. Ya udah, memang kenapa kalau saya nggak naik sepeda? Memang kenapa kalau saya tidak suka pergi berlibur misalnya? Memang kenapa kalau kita tidak suka berjalan-jalan, bakar-bakar ikan dan sebagainya? Karena ada orang yang hobi seperti itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang harus kita luruskan adalah di kepala kita, berbeda itu tidak masalah. Nggak apa-apa.
Yang jadi masalah ketika kita mempermasalahkan perbedaan orang. Makanya kemudian kita takut untuk berbeda. Oke, next. Jadi di gambar ini, orang-orang semua pada pakai payung hitam, dia pakai payung merah. Terus gimana caranya untuk berbeda? Mari kita belajar dari K-pop. Cara untuk berbeda dari fandom K-pop yang banyak sekali itu adalah satu like stick. Mereka punya like stick. Like stick itu gambar yang bulat-bulat cantik lampu kayak senter, itu adalah like stick. Kemudian warna. Kemudian fandom. Fandom itu adalah nama fansnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu apa ya namanya ya? Ada nggak sih nama fandom kalau di Indonesia? Pecinta Ayu Ting Ting misalnya, atau pecinta Raffi Ahmad, atau siapa? Nah, kalau di Korea itu adalah fandom dan nama fandomnya. Jadi misalnya BTS, lipstick-nya warnanya apa, modelnya seperti apa, warnanya itu apa, kemudian fandomnya itu disebut apa, nama fandomnya apa. Itu mereka berbeda. Jadi kalaupun kita ketemu mereka di mana-mana, itu kita bisa langsung sesama penggemar itu akan langsung tahu, oh kamu Suju ya, kamu Elf ya, kamu Army ya, kamu Elvina ya, kayak seperti itu. Mungkin akan sama. Saya pakai contohnya K-pop, kenapa? Karena itu yang paling saya pahami. Saya takut masuk ke dunia orang. Misalnya pemain bola. Dari sekian banyak klub bola, dari zaman dulu saya cuma kenal satu. Ingat banget satu. Juventus. Karena bajunya paling eye-catchy sendiri. Strip hitam putih dan pink. Jadi dia ada uniform pink itu kan. Nah kalau yang lainnya saya udah mulai ribet, nggak paham. Taunya orangnya. Itu adalah cara kita untuk menentukan di mana kita berada. Kalau kita nggak suka bola, ya udah nggak usah kita maksain diri biar dianggap keren, dianggap tren, kemudian kita juga ikut-ikutan suka. Padahal sebenarnya menyiksa. Nah, oke. Sampai di sini kayaknya udah mulai, saya nggak tahu, makin bingung atau malah makin, oh nemu, pencitraan itu ini, personal brand itu ini. Oke, next. Nah, sekarang ini sama-sama pisang goreng. Betul? Yang satu pisang goreng, yang satu kalau kita lihat di menu, namanya udah menjadi fried banana with cherry on top. Betul nggak sih itu? Yang satunya pisang goreng. Mbak, pisang goreng dua dibungkus pakai kertas bekas skripsi biasanya. Terus kemudian yang satunya itu namanya fried banana with cheese and cherry on top. Bedanya di mana? Sama-sama pisang goreng. Saya bahkan mungkin berpikir bahwa pisang goreng yang dibungkus dengan kertas bekas itu jauh lebih enak daripada pisang goreng yang ada kejunya, ada cantik sekali look-nya seperti itu. Harganya? Kalau 10.000 mungkin kita udah bisa makan berame-rame ya, pisang goreng yang sebelah kiri itu. Tapi saya belum tahu. Setahu saya harga pisang goreng yang sudah seperti ini modelnya itu 30.000-an something. Apa yang membedakan? Sama-sama pisang goreng kok. Yang membedakan adalah kemasannya. Yang membedakan adalah tampilannya. Yang membedakan adalah brand-nya. Itu sama-sama dengan cerita es teh manis dengan sweet iced tea. Ketika dia es teh manis, 5.000 juga oke. Tapi ketika dia menjadi sweet iced tea, dia menjadi 25.000. Mana gelasnya tinggi, kecil, begini. Tapi bahkan es batunya pun itu cantik. Yang kotak-kotak cantik itu. Terus ada sendoknya yang lucu dan sebagainya. Sementara es teh manis ya begitu aja. Sama-sama es teh. Teh dikasih gula, dikasih es. Tapi kita akan memposting, memfoto dengan cantik sweet iced tea dibandingkan es teh manis. Apanya? Sama-sama. Kita sama aja. Tapi ada keunikan masing-masing. Ada kemasannya yang membedakan.
sometimes bukan tentang rasa, tapi dari kemasan. Nah, itu tadi kita balik lagi. Ada namanya orang yang menempelkan dirinya pada sesuatu yang disebut tren. Oke? Jadi, istilahnya gini. Ya iya, kita emang sama-sama makan nasi, sama-sama apa, dan sebagainya. Tapi beda itu kemudian pisang goreng biasa dengan fried banana with cheese and cherry on top ini berada di kasta yang berbeda, levelnya kemudian berbeda. Kenapa? Karena ada kreativitas, ada keunikan, ada kemasan di situ. Oke, next. Jadi bukan soal rasa ya. Nah itu. Kita pasti berada di kerumunan. Mahasiswa UNM, dosen, ada berapa banyak dosen di Indonesia? Ada berapa banyak guru di Indonesia? Nggak usah di Indonesia, di Makassar saja. Ada berapa banyak guru? Ada berapa banyak mahasiswa UNM? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita stand out? Supaya kita kelihatan. Oke, next. Ada 3 langkah mudah. Pertama, harus menemukan identitas kita itu siapa sih? Kita sebenarnya saya ini siapa gitu. Pertanyaan ini mungkin banyak di antara kita yang sampai detik ini belum paham siapa saya. Ada cerita lucu, buat saya ini lucu, nggak tahu buat orang lain. Jadi seorang teman saya tanya, lagi bikin apa sekarang? Saya bilang lagi ada beberapa kerjaan, tapi udah mulai agak longgar. Kenapa? Nonton drama deh. Nonton drakor deh. Terus saya bilang, saya lagi puasa drakor sekarang. Ada drakor tentang zombie katanya. Saya bilang, saya nggak suka zombie yang, saya nggak suka film horor. Saya nggak suka cerita horor. Sebagus apapun pemain dan ceritanya, saya nggak suka horor. Terus kata dia, tapi ini beda. Ini tentang zombie yang mencari jati diri. Di kepala saya langsung, ah, emang bisa gitu loh zombie mencari jati diri. Oke, sekarang kita tanya sama diri kita sendiri, apakah kita sudah menemukan diri kita? Have you found yourself? Kalau di beberapa komen sih ada perempuan, pelajar, lamban, an introvert girl who loves to learn, guru SD, pendidik, nasionalis, ungu, apa lagi ya tadi? K-popers, elf, elfo ya, brown. Oke, sekarang kita tanya dulu deh ke diri sendiri, memang kita sudah menemukan siapa diri kita gitu. Kalau masih belum menemukan, cobalah melapor ke kantor kelurahan terdekat supaya dikasih pengantar ke kepolisian karena kehilangan jati diri. Nah, kalau kita sudah menemukan diri kita sendiri, kemudian kita akan menemukan perbedaan diri kita dengan orang lain. What makes me different from others? Kalau kita sudah menemukan itu, saatnya untuk show your brand. Menunjukkan itu kepada seluruh dunia. This is me. Ini saya. Dan itu memang membutuhkan efforts yang cukup besar karena sekali lagi tidak semua orang berani stand out di kerumunan. Lebih banyak yang nyaman berada di kerumunan. Oke, next. Boleh, next. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Untuk apa personal branding bagi pendidik dan mahasiswa? Kita kan bukan selebriti, kita bukan selebgram, kita bukan bukan pejabat. Untuk apa kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain? Saya kasih tahu kenapa kita butuh itu. Karena banyak orang yang mengatakan, untuk apa? Saya kan bukan seleb. Saya nggak butuh yang begitu-begitu. Padahal setiap orang membutuhkan personal brand-nya sendiri. Next. Boleh, next. Nah, kalau sebagai pendidik, karena saya kebetulannya, sebelumnya untuk dosen, karena saya pendidik, maka saya mengatakan, menurut undang-undang dosen adalah ilmuwan dan pendidik profesional. Itu menurut undang-undang ya,
dosen adalah ilmuwan dan pendidik profesional. Itu berarti kita punya tiga unsur utama. Kita harus melakukan penelitian, kita harus melakukan pengajaran, kita harus melakukan pengabdian pada masyarakat. Dan yang keempat unsurnya adalah jaringan. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa membedakan diri kita dengan dosen tuh, dosen, pendidik, guru itu banyak sekali. Nah, yang membedakan antara dosen yang satu, yang kedua, yang ketiga, selain look-nya, namanya, dan sebagainya adalah brand kita apa. Kalau saya sudah melekatkan dengan jelas saya peneliti kualitatif dan core saya, minat saya ada di literasi digital, di perempuan, di budaya populer. Tiga ini adalah core saya, core utama saya, minat saya. Kemudian di pengajaran. Pengajaran mata kuliah saya sudah jelas. Sinematografi, komunikasi pendidikan, pencitraan, apalagi ya, kewirausahaan juga. Kemudian pengabdian. Pengabdian saya, ada orang yang menganggap dengan pergi, misalnya selalu ngechat, menanam bunga dan sebagainya, itu adalah bentuk dari pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kalau saya beda lagi. Buat saya, kalau saya bisa melakukan sesuatu, paling nggak ngasih tahu seseorang, ini hoax, kamu punya pikiran yang salah tentang K-pop, barongko di sini lebih enak daripada di situ, padahal di situ lebih mahal, maka buat saya itu adalah bentuk pengabdian saya. As simple as that. Jadi, core saya sudah jelas. Saya tidak akan tumpang tindih masuk ke ilmunya orang. Tiba-tiba saya meneliti pengembangan media misalnya. Karena minat saya tidak di situ. Saya bisa melakukan, but I will not having fun while I'm doing that. Saya nggak bakalan happy melakukan itu. Pasti stres, males, deadline-nya dicuekin dan sebagainya. Tapi kalau yang saya lakukan itu, yang saya teliti itu sesuatu yang saya suka, pasti saya akan mengikutinya dan menyelesaikan dengan baik. Makanya kalau ada yang bertanya, Ibu, saya mau mengajukan judul. Pertanyaan saya selalu itu, yang mau diteliti apa? Karena yang melakukan penelitian itu harus suka sama yang dia teliti. Karena kalau enggak, stres. Pasti pusing. Enggak, penelitian tidak ada yang mudah. Jadi karena kita tahu kita akan melakukan sesuatu yang susah, lakukanlah dengan having fun, dengan senang, dengan happy. Dengan apa ya? Kita suka dengan apa yang akan kita lakukan. Karena stresnya akan beda. Oke, next. Nah, kalau untuk mahasiswa, personal branding itu untuk apa? Satu, untuk bekerja. Yang kedua, untuk beasiswa. Yang ketiga, untuk mandiri. Sorry, di kewirausahaan dia. Yang keempat, untuk prestasi. Yang kelima, sama aja, jaringan. Saya selalu bilang, pansoslah pada orang yang tepat. Dalam artian, bangun jaringan dengan orang-orang yang tepat. Bukan memanfaatkan orang, tapi lebih kepada pansoslah pada orang yang tepat. Carilah lingkungan yang memberi kita hal-hal yang positif. Mendorong kita melakukan hal-hal yang positif. Bukan sebaliknya. Nah, ini masalah. Masih banyak orang, orang tua, ataupun mahasiswa yang menganggap ketika dia menjadi mahasiswa, kemudian kuliah dengan baik, baik dan benar, setelah selesai, dia melamar pekerjaan, akan langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus karena dia sarjana. Well, saya punya kabar baik buat kalian. Dan itu nggak akan terjadi. Karena dunia kerja di luar sana itu sangat membutuhkan yang namanya kompetensi, sangat membutuhkan yang namanya skill, sangat membutuhkan yang namanya pengalaman. Terus kemudian kalian akan bilang seperti ini, di mana kami dapat pengalaman, kompetensi? Kami kan mahasiswa, fresh graduate. Gitu kan? Nah, lakukan itu selama kalian kuliah. Diasah kompetensinya, ikut lomba, ikut organisasi yang sehat dan positif, di mana kalian bisa dinotis oleh banyak orang sebagai seorang yang membawa perubahan yang menarik. Bukan sesuatu yang viral karena hal yang jelek. Habiskan kuota-kuota mencoba gagal di masa kuliah. Jadi jangan brand yang mau dibangun apa.
Mau kupu-kupu, kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat. Kalau bisa di-mix, silahkan. Jadi ini salah satu kenapa saya suka rewel sama mahasiswa yang hanya mau kuliah aja dan nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Ayo cari pengalaman selama kalian mahasiswa, karena selalu ada pemakluman kalau, oh iya nggak apa-apa, memang karena mahasiswa. Oh iya nggak apa-apa, masih mahasiswa belajar. Tapi begitu kalian sudah tidak menjadi mahasiswa lagi, pemakluman-pemakluman itu akan menjadi kali nol. Jadinya seperti ini, kamu kan sudah sarjana, masa masih begitu saja masih salah? Ya kan? Semuanya berubah. Semua fasilitas-fasilitas itu kayak ditarik. Begitu kita SPD nih, ESOS, tok-tok-tok, udah. Hari ini kalian di yudisium dan berhak mendapat gelar SPD atau ESOS. Ya udah, setelah itu kesalahan yang kemarin ditolerir ketika kalian mahasiswa itu udah nggak bisa lagi ditolerir. Selamat datang di dunia nyata. Itu yang selalu kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi silahkan membangun semua itu pada saat kita masih mahasiswa. Oke, next. Brand itu akan kebentuk. Cuman harus berbeda. Caranya berbeda mudah. Anak KKN banyak sekali. Ada berapa anak KKN di UNM? Ribuan. Bukan cuma di UNM, di mana-mana ada banyak. Terus apa yang kemudian membuat dia istimewa? Karena hanya di teknologi pendidikan, KKN-nya harus bikin lab series, harus bikin program seperti ini, ada kelas digital dan sebagainya. Itu membuat KKN ini menjadi lebih terkenal, lebih stand out. Kenapa? Karena walaupun kita sama-sama pakai jas orange, sama-sama KKN, tapi sorry, kita agak beda dikit nih, model KKN kita kayak gini. Oke, jadi tetap saja berada di kerumunan, tapi tetap stand out. Kita sama-sama pakai payung, tapi payung saya warna merah. Itu ada gambar yang pertama tadi. Ketika orang masih pakai postingan hari ini, KKN di lokasi ini membagikan ini untuk menjaga kesehatan, maka KKN yang ini melakukan, memanggil dokter ahli untuk bercerita tentang bagaimana mengajarkan kita tentang menghadapi virus dan sebagainya. Ketika yang ini diposting oleh media massa online, yang dilakukan oleh ini sama-sama pakai media online, tapi podcast. Jadi selalu berbeda. Bukan karena mau dianggap, tapi karena memang core-nya kita sudah seperti itu, standar kita seperti itu. Bahwa kita memang tidak pernah, bukan karena mau dianggap saya lebih dari yang lain, tapi no. Kalau kita sudah terbiasa melakukan satu, kalau masih terus melakukan satu, kayaknya nggak ada kemajuan. Ya udah kita coba naikkan ke lima. Ternyata orang lain hanya tetap di satu. Apa kita harus menurunkan standar kita ke satu? Ya, tentu saja tidak. So, kita akan stay di lima dan biarkan orang lain ada di satu. Kalau mereka mau mengejar kita, ya silahkan. Kalau nggak, juga nggak apa-apa. Oke? Jadi intinya adalah berbeda. Oke, next. Next. Terus, di mana personal branding yang tepat dilakukan? Mari kita belajar dari drama Korea. Ada dua drama Korea. Pertama startup, kemudian yang satunya WWW. Di salah satu episodenya startup, salah satu caranya orang untuk mengetahui kompetensi seseorang ketika dia mencari pengembang, ketika dia mencari orang yang pintar dan sebagainya adalah dengan cara googling. Dia mencari di internet. Jadi itu yang dilakukan. Cari di internet. Startup. Untuk melihat prestasi seseorang, untuk melihat apakah dia kompeten atau tidak, bukan ijazahnya yang pertama dilihat, tapi dilihat dia di internet seperti apa. Di film WW, ada seorang yang sudah sangat terkenal. Dia aktor, terkenal. Tapi dia nggak punya fanbase di internet. So, dia menjadi seorang yang nggak ada. Tidak. Tetap menjadi orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena dia nggak ada di internet. Jadi pelajaran dari drama Korea, di mana personal branding paling tepat dilakukan adalah internet. Di media digital, media sosial. Oke, sekarang saya mau nantang sedikit. Coba di googling deh namanya sendiri. Coba buka Google. Ketik namanya dan lihat page apa yang pertama kali muncul. Kalau kita ketik nama kita sendiri di Google,
kita lihat page apa? Page pertama yang muncul itu apa? Ada yang mencoba? Apakah ada yang mencoba menggoogling namanya sendiri di internet dan apa yang muncul? Adakah yang mencoba? Oke, apa yang muncul? Kalau saya, ketika saya mengetik nama saya Citra Rosalyn Anwar di Google, maka yang muncul adalah pertama Google Scholar saya. Google Scholar saya, kemudian di mana saya bekerja, kemudian riset-riset saya, kemudian apa yang saya kerjakan, saya editorial. Foto-foto saya, alhamdulillah nggak ada foto yang aneh-aneh. Semuanya foto ketika sedang bekerja. Itu adalah satu hal yang mengindikasikan, alhamdulillah, bahwa saya cukup terkenal karena saya ada di Google dan yang muncul di Google adalah apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Berarti brand yang saya lakukan itu nempel ke saya. Dari awal saya bilang, saya peneliti, saya pendidik, penelitian saya tentang K-pop, penelitian saya tentang literasi digital. Dan itu yang muncul di Google. Kalau ada yang sudah searching namanya di Google, tapi yang muncul atau malah ada yang tidak muncul, nah, keren. Ada yang mengatakan yang muncul adalah akun Twitter dengan wawancaranya di Tribun. Oke, itu menarik. Berarti ada sesuatu yang prestasi yang mungkin membuat itu yang dikenali oleh Google. Kemudian ada yang mengatakan yang muncul adalah nama pekerjaan, pendidikan, nomor induk mahasiswa, tanggal lulus dan semuanya itu adalah yang muncul pertama kali, berarti identifikasi muncul. Sekali lagi, tadi ada poin satu about me, masih ingat? Poin kedua what I do, apa yang saya kerjakan. Poin ketiga pekerjaan saya apa? Apa yang saya kerjakan dan pekerjaan saya apa itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian pengalaman saya apa? My experience. Itu seharusnya yang muncul di brand kita. Jadi, saya ada satu cerita, ada seorang yang sangat terkenal, beliau adalah pakar. Satu hari saya dapat tugas untuk jadi moderatornya beliau. Karena sudah terbiasa saya tidak menyusahkan orang, saya googling untuk mencari biodata dan pengen tahu beliau itu siapa, apa risetnya, dan sebagainya. Karena sebagai moderator, saya harus mengenal siapa yang saya dampingi. Ternyata tidak ada satupun data tentang beliau. Tidak bukunya, tidak penelitian, tidak jabatannya, satupun. Itu kemudian akhirnya sampai kepada titik kasihan, ada orang yang sebenarnya sangat berguna, sangat bermanfaat, ilmunya sangat bagus, tapi tidak bisa nge-share ilmunya itu kepada orang yang lebih luas selain orang yang ada di dalam ruangan kelas dia. Dan itu buat saya rugi sekali mereka yang beliau gitu. Jadi karena kita hidup di dunia digital, sure kalian punya nama yang bagus di dunia digital. Kenapa? Karena sekali lagi kita balik, orang yang mau mencari pekerja, orang yang mau mencari partner, orang yang mau mencari ketika kita meng-apply beasiswa misalnya, maka lembaga tersebut itu akan melakukan stalking, searching di internet siapa yang melamar ini. Jadi mereka nggak akan peduli walaupun nilainya bagus, tapi satu dia nggak punya kompetensi, yang kedua pas di stalking di internet dia nggak dikenal. Nggak ada apa-apanya di internet, nggak bisa di-stalking, itu satu. Lebih parah lagi, pas di-stalking di internet, dia penuh dengan hate speech, penuh dengan cerita-cerita, karena jejak digital nggak bisa dihapus, nggak bisa hilang. Itu juga belajar dari drama WWW ini.
bahwa apapun yang sudah ada di internet itu nggak akan bisa hilang. Bisa di take down, tapi jejaknya itu akan ada. Okay, next. Jadi make sure buat kita, terutama kalau kita pengen punya bisnis dan sebagainya, pastikan image kita, brand kita itu baik di internet. Nah, penting untuk membuat kita mudah ditemukan di internet. Ini bisa dilakukan dengan membuat profil di berbagai situs yang punya jangkauan luas seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan sebagainya. Kenapa harus di media sosial seperti ini? Okay, next. Next. Nah, karena hasil penelitian mengatakan bahwa most used social media platform itu di Indonesia adalah ini. Nomor 1 YouTube, nomor 2 WhatsApp, nomor 3 Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Kalau ini adalah ruang di mana semua orang di seluruh dunia bisa melihat kita. Jadi mimpi bahwa waktu dulu kalau ditanyain pengen punya cita-cita, pengen jadi apa, saya selalu bilang saya kerja di National Geographic. Waktu kemudian tahu bahwa cita-cita itu harus normal, karena sebelumnya cita-cita saya sederhana, saya pengen jadi unicorn atau pengen jadi Tinkerbell. Dua itu, saya pikir mereka real, ternyata enggak. Begitu saya sedikit besar dan tahu bahwa cita-cita itu harus real, saya bilang pengen kerja di National Geographic. Kenapa? Karena saya pengen keliling dunia, jalan-jalan dibayarin. Nah, sekarang ternyata susah. Kalau kita nembaknya ke mau kerja di luar negeri, yang kantor pusatnya di luar negeri, gimana caranya? Mau bahasa Inggris kita lebih bagus dari Princess Diana almarhumah pun, kalau kita nggak punya jaringan ke sana, tidak punya jalan ke sana, ya nggak mungkin. So, cara yang paling mudah adalah membuat kita masuk ke dunia maya, di mana semua orang bisa mengenal kita. Di mana semua orang bisa nyari. Ketika dia mengetik peneliti kualitatif, maka muncullah nama saya. Peneliti literasi digital, maka muncullah nama saya. So, orang sudah tahu brand itulah yang saya tempelkan ke saya. Okay? Jadi, itulah pentingnya media sosial, internet. Okay, next. Terus gimana sih kita memulai membangun personal branding kita? Padahal sebenarnya itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, caranya adalah pertama, tanyakan pada diri sendiri. Tujuan apa? Itu satu. Yang kedua, value kita apa? Nilai kita apa? Passionate kita apa? Passionnya apa? Passionnya apa? Motivates nggak passion itu? Bikin kita mau belajar nggak? Bikin kita mau nggak, rela nggak kita berbangun pagi demi, jadi tujuan saya menjadi fotografer serangga terbaik di dunia. Okay, nilainya apa? Ya saya pengen lebih natural. Jadi kita punya passion besar, rela kita pagi-pagi subuh-subuh tongkrongin tuh belalang di pohon buat difoto di semak-semak dan sebagainya. Nyaman nggak kita melakukan itu? 5 pertanyaan itu untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya? Tujuan kita apa? Value-nya apa? Apakah kita punya passion di situ? Yang memotivasi kita apa? Dan terakhir, nyaman nggak kita melakukan itu? Balik lagi kata saya memakai quotes-nya Kim Jong-un atau Kai Exo tadi di awal. Stres karena kita happy melakukan sesuatu itu berbeda dengan stres karena kita nggak happy ketika kita melakukan sesuatu. Jadi 5 pertanyaan ini coba ditanyakan ke diri sendiri. Kalau kita udah bisa jawab, berarti kita udah nemukan core-nya kita. Kita udah bisa ngebayangin citra apa yang pengen kita tampilkan, kita tempelkan ke orang. The real personal branding, bukan pencitraan. Okay, next. Jadi coba deh mulai sekarang bertanya. Nah, menurut Peter Montoya, ada konsep pembentukan personal branding itu pertama specialization. Itu tadi, udah jelas kita punya keunikan. Yang kedua, leadership, kita punya nggak leadership itu. Personality, kepribadian kita apa? Jangan sampai karena semua orang ke kanan, kita ke kanan. Karena semua orang kita ke kiri, kita ke kiri. Kita berbeda nggak?
visibility kita ada nggak? Visibility itu ketika kita melakukan sesuatu yang namanya itu kita lakukan terus-menerus, continue. Unity, kesatuan sikap antara sikap dengan ucapan. Jadi jangan kita memposting hal-hal yang so sweet di medsos, misalnya so sweet banget di medsos, tapi ternyata pas kita ketemu, ngobrolnya, cara ngomongnya kasar banget, nggak peka, dan sebagainya, atau sebaliknya. Jadi, kayak tampang kayak security, apa sih yang kayak Firsa Besari bilang, jadi penampakan security kan, kata kita Firsa Besari. Harus ada kesatuan, persistence, dan keinginan yang baik. Jadi ini adalah konsep pembentukan personal branding kata Peter Montoya. Ada loh teorinya. Okay, next. Nah, 5 rules-nya personal branding itu be diligent, be interesting, be consistent. Itu tadi ya. Jadi kalau orang yang nggak jelas, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang mau ke, kadang-kadang suka bakso, kadang-kadang nggak suka, kadang-kadang ya tergantung tren. Jadi ceritanya begini, karena Luna Maya suka sama BTS, akhirnya penggemar K-pop kemudian dipuji-puji sebagai, wah saya juga suka BTS, gini. Karena kenapa? Karena tren, karena Luna Maya suka. Tapi ketika Luna Maya belum suka BTS, penggemar K-pop itu selalu dianggap, ditempelkan dengan sesuatu yang negatif. Itu namanya kita nggak konsisten. Ada istilah yang paling sering sekarang disebutkan adalah apa ya? Noob. N-O-O-B. Kalau mudahnya sih orang semacam kayak OKB gitu. Jadi baru tahu sesuatu, instan, dan sebagainya. Konsisten. Konsisten itu membutuhkan yang namanya proses. Nggak instan. Oh, oke. Okay. Saya akan menjawab 5 pertanyaan itu. Karena saya mau jadi... saya pengen punya online shop atau saya pengen jadi food blogger misalnya. Food blogger nggak harus pintar masak, tapi at least dia pintar makan dan tahu bagaimana cara menggambarkan kepintaran makannya itu. Menurut saya seperti itu. Food blogger nggak harus pintar masak. Nah kalau misalnya bayangin kalau food bloggernya diet, sementara dia harus review setiap makanan dan sebagainya, karena itu adalah pekerjaannya. Dia menjadikan itu sebagai pekerjaannya. Sementara dia diet, dia nggak bisa makan pedas, nggak bisa alergi kacang, nggak bisa ini, itu, dan sebagainya. Nah, itu unity-nya nggak dapat. Tapi karena tren, maka kemudian dilakukan. So, it's not you. Itu pencitraan. Sekali lagi, pencitraan itu nggak long-lasting. Jadi yang utama adalah be yourself, be relevant. Ini adalah 5 rules-nya untuk membentuk personal branding. Kalau citranya ditempelin ke 5 hal ini, maka personal branding yang kita inginkan itu akan keluar. Jadi sekali lagi, intinya perbedaan antara pencitraan dengan personal branding adalah kalau pencitraan itu kita dapat masukan dari luar, kemudian kita menyesuaikan sikap kita dengan apa yang kita dapat dari luar. Misalnya kalau kita mau jadi pejabat, masyarakat tuh suka sekali sama pejabat yang kesannya soleh, kesannya merakyat, kesannya suka bagi-bagi duit misalnya. Maka itulah yang kita lakukan. Kita penuhi itu, kita cari diri bagian itu di dalam diri kita. Saya bisa kok soleh, saya bisa tampak soleh. Caranya gimana? Pakai peci, pakai sorban-sorban, atau pakai simbol-simbol keagamaan. Saya bisa kok tampak sangat merakyat, misalnya dengan cara apa ya? Oh, saya main-main ke pasar. Saya nggak jijian, saya ke sawah dan sebagainya. Biar dikata merakyat gitu kan. Atau... saya untuk menarik hati pemilih muda, oh saya mencoba menyukai apa yang mereka suka. Tapi karena sifatnya tidak datang dari diri sendiri, tidak datang dari dalam, tapi karena tuntutan dari luar, akhirnya untuk menjadi konsisten itu susah. Sekali lagi syaratnya adalah konsisten,
be relevant, dan be yourself. Kecuali kalian Superman yang nggak bisa bisa, karena kadang-kadang dia harus jadi Clark Kent, di sisi lain dia harus jadi Superman. Dia nggak bisa menjadi be yourself. Tapi kalau kita manusia biasa, kita human, please just be yourself. Okay, next. Next. Nah, jagalah agar citra kita di media sosial tetap profesional. Postingan hal-hal yang bersifat pribadi sesekali boleh. Tapi sikap profesional akan menambah kekuatan brand personal kita. Jadi kalau kita mau mulai jualan online yang dicari orang kan, dia bisa dipercaya nggak? Kita ngecek, kalau di Shopee misalnya kita ngecek dia bintang berapa, terus kita baca review dan sebagainya. Nah, semakin banyak review yang bagus, kita makin percaya. Oh iya, mau beli barang semahal apapun, kita percaya sama store tersebut. Pertama karena bintangnya bagus, yang kedua review-reviewnya bagus. Tapi bayangkan kalau misalnya, tapi sebaliknya kalau bintangnya nggak ada, terus review-reviewnya juga. Kadang-kadang bintangnya bisa baca komen-komennya tetap kayaknya meragukan, maka itu nggak terjadi. Nah, misalnya saya butuh desainer web nih. Tinggal saya, kalau saya sih mudah. Karena kebetulan anak-anak TP itu ahlinya desain poster, desain web, dan sebagainya. Tapi buat orang lain, maka yang dilakukan adalah googling. Dia searching. Entah dia di LinkedIn atau dia hanya langsung ke Google. Terus ketemulah satu nama. Si Barney misalnya. Wah, dia keren nih. Desainnya bagus-bagus. Jadi di stalking Instagramnya, halaman website pribadinya, wah, bagus-bagus desainnya. Terus di stalking lagi yang lainnya, pas dibuka, didapat media sosialnya atau orang yang mention ke dia itu bisa nongol. Karena di perusahaan-perusahaan itu ada tim yang memang bagiannya adalah untuk mencari orang yang seperti itu. Ditemukan bahwa dia penuh dengan hate speech, penuh kebencian, sering nyebar hoax dan sebagainya. Yakin dan percaya orang akan langsung mundur teratur. Sebagus apapun desain kita, sebagus apapun pekerjaan kita, kita makanan yang kita buat, tapi kalau kita suka ngegibahin pelanggan kita di media sosial kita, maka itu akan sedikit ciut kita. Sebenarnya pengen beli tapi takut di statusin misalnya. Jadi kan ada tuh kadang-kadang online shop yang suka bikin status nanya-nanya mulu nggak beli gitu. Harga segini aja nanya suami misalnya atau apalah dan sebagainya. Akhirnya ya karena memang nggak bisa dihindari ada yang seperti itu. Jadi kurangilah melakukan hal-hal yang bersifat pribadi. Jangan dari curhat bikin second account, jangan di account yang sama. Jadi usahakan agar image kita, citra kita, brand kita tetap baik di media sosial. Bukan karena kita sok baik, tapi karena kita menjadi diri kita sendiri. Karena kita menjadi diri kita sendiri. Karena menjadi sok baik, menjadi pura-pura baik, pura-pura soleha, pura-pura sibuk, pura-pura paling up to date, itu melelahkan dan kadang membangkrutkan. Bayangkan kalau kita harus mengikuti ritme, makan di kafe setiap hari, ngopi harus Starbucks dan sebagainya. Sementara sebenarnya kita nggak punya kemampuan itu. Kita nggak menjadi diri kita sendiri. So we're not comfort with that. Itu melelahkan dan membangkrutkan. Okay, next. Ini yang harus diingat. Membangun personal brand kita di media sosial, yang harus diingat, media sosial bukan ruang pribadi. Jadi jangan sampai kita cerita di media sosial misalnya, saling tagih-tagih utang di media sosial. Image-nya ini ngeri sih sebenarnya. Dia kalau make up artis misalnya, kok dia kalau make upin tuh cantik banget, bagus, glowing, flawless, tiba-tiba muka kayak gini tiba-tiba jadi kayak Lisa Blackpink misalnya, keren. Tapi dia tuh suka banget ngegosipin kliennya di ini. Jadi misalnya dia bilang sudah minta diskon lah, terus muka berminyak lah dan sebagainya, atau misalnya suka berantem di media sosial,
atau misalnya ternyata dia ketahuan suka pakai peralatan yang tidak terlalu higienis misalnya dan sebagainya. Jadi tolong diingat media sosial bukan ruang pribadi. Atau malah misalnya kita kan pakai jilbab nih, pakai hijab. Harap diingat bahwa segala sesuatu itu harus pakai konsennya kita, harus pakai izinnya kita. Walaupun kita pakai jasa dia makeup artist, harus ada kesepakatan. Saya nggak mau difoto dalam keadaan saya nggak pakai jilbab misalnya. Tapi dia suka fotoin kliennya pakai seperti itu. Nah, itu akan membuat sebagus apapun dia, seterkenal apapun dia, orang akan berpikir untuk menggunakan jasa kita. Kenapa? Karena kita nggak nyaman. Karena ada hal-hal buruk yang kita temukan. Saya nggak nyaman gitu loh. Dia enak aja gitu main foto, muka lagi banyak. Nggak ada orang yakin dan percaya. Nggak ada di antara kita yang foto sekali langsung posting ke media sosial kita. Pasti kita cek dulu gemuk nggak ya. Pipiku nggak cabi banget nggak ya. Padahal itu udah pakai handphone yang pakai aplikasi beauty, very beauty lah ceritanya. Jadi katanya kunci untuk cantik di media sosial itu adalah alis on point dan handphone Cina. Nah udah pakai seperti itu, tetap aja masih dicek, masih diedit, dikasih bunga-bunga, mata dibulat-bulatin dan sebagainya. Kenapa? Karena kita selalu mau menampilkan yang terbaik di media sosial. Terus katanya disuruh be yourself, Bu. Iya, tapi nggak ajaib juga, nggak semua belakang Bu terlihat. Pakai dasteran, pakai kaos yang seperti apa, dan sebagainya. Karena be yourself nggak berarti kemudian kita menjadikan media sosial itu sebagai ruang pribadi. Gitu. Jadi tetap media sosial itu bukan ruang pribadi. Harap diingat. Jadi jangan sampai aktivitas di kamar tidur, aktivitas dengan teman-teman, obrolan semuanya itu di-share di media sosial tanpa izin. Karena bisa saja kemudian berakibat hukum. Oke, next. Nah, ini adalah hasil riset yang menunjukkan beberapa tipe atau posting, pictures, komen, dan yang lain-lain yang paling berbahaya dilakukan dan bisa merusak personal brand kita. Sexually explicit content, jadi pelecehan seksual lah, suka bikin-bikin komentar tentang sexual thing, bigot behavior, criminal behavior, suka ngebully, drinking or drug use, kemudian punya pola politik tertentu, pilihan politik juga biasanya agak ganggu banget. Communication style dan unprofessional behavior. Unprofessional behavior itu yang kayak tadi itu misalnya. Jadi seenak apapun kuenya ketika kita membuka online shop makanan kita sendiri, sebagus apapun desain seseorang, secantik apapun hasil kerja makeup artis seseorang, tapi kalau behaviornya dia tidak profesional di media sosialnya, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan sendiri. Oke, okay. Next, ini kayaknya slide terakhir. Okay. Ini adalah quotes dari Kwon Ji Yong, work until you no longer have to introduce yourself. Artinya ketika orang, saya, that one of my dream gitu, jadi kayak, saya nyari dosen dong yang suka K-pop misalnya, itu di kepala orang tuh langsung, oh, si Citra gitu, nyari orang yang suka barongko misalnya, karena itu image, jadi image itu nempel ke saya, image ungu, image barongko, image K-pop. So ada orang yang tiba-tiba dia ngechat, Citra di sini barongkonya enak gitu, lama nggak pernah ada kabar, tiba-tiba ngechat hanya untuk bilang di sini ada barongko yang enak, di sini ada lighting. So brand itu kemudian nempel ke saya, dan setiap saya lihat benda-benda berwarna ungu yang saya ingat itu Citra gitu. Oke. Berarti berhasil. Misalnya seperti ini. Ini baru kejadian semalam. Saya stres karena pertama kali, to be honest, PPT ini belum siap tadi malam, dan seorang teman kemudian minta tolong untuk direviewkan artikelnya. Karena saya nggak bisa say no, karena dia juga sering tolongin saya. Akhirnya saya, oke, kita jalan dan sebagainya. Saya nggak bisa. Karena saya belum bikin 4 slide itu belum ada.
Jadi slide ini selesai tadi sekitar setengah jam yang lalu saya kerjakan sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Terus seorang teman mengatakan begini, pasti bisa lah, kamu kan jago, udah tahu lah ngobrolin Citra itu sesusah apa gitu. Bisa lah, 30 menit juga beres. Pas dia berbicara seperti itu, di kepala saya langsung begini, berarti brand saya itu nempel. Bahwa saya kalau berbicara pencitraan, kalau berbicara personal branding, itu tidak memerlukan waktu yang lama. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu, karena saya betul-betul membutuhkan proses yang panjang untuk membuat satu materi. Karena saya harus memikirkan saya mau ngomong apa, saya mau bilang apa, dan sebagainya. Tapi kalau sampai orang mengatakan saya bisa melakukan itu, saya pasti mudah melakukan itu, berarti brand saya nempel. Bahwa kalau membahas literasi digital, kalau bahas pencitraan, kalau bahas personal branding, bahas K-pop dan sebagainya, it's more easy for me. Jadi saya suka melakukannya, saya happy. Jadi stresnya itu bukan yang stres panik, tapi stres yang ya sesuatu yang menyenangkan kita lakukan. Jadi quotes-nya memang benar itu, bahwa kita harus mencintai apa yang kita lakukan dan kemudian itu akan menjadi diri kita, menjadi bagian dari kita. Nempel. Personal brand-nya kita udah ada. Oke, okay, next, terakhir. Betulan terakhir kayaknya ya. Terima kasih. Saya nggak tahu apakah saya cukup menggibahi Citra hari ini, ataukah ternyata Citra itu tidak sesimpel yang orang pikir, dia complicated, tapi kata sitcom Emily in Paris, oke, okay. Emily in Paris itu mengatakan bahwa kadang-kadang sesuatu yang complicated, yang rumit, justru itulah yang paling berhasil, justru itulah yang effortnya paling bagus, paling worth it untuk kita lakukan. Ada yang nonton drama itu Emily in Paris? Emily in Paris juga itu adalah contoh bagaimana seseorang membuat personal brand-nya dengan be their self. Jadi cerita tentang orang yang dia harus pindah ke Paris dan dia bercerita tentang Paris dari kacamata dia gitu, walaupun kemudian banyak dikritik karena ya dari kacamata dia, dia kayak pengen memperlihatkan bahwa Paris nggak so romantic kayak yang digambarkan orang-orang gitu. Emily in Paris kalau saya nggak salah judulnya. Oke, Barongkong merupakan makanan khas Bugis Makassar, betul, yang terbuat dari pisang yang dihaluskan. Oke, saya tidak tahu untuk menempelkan image bahwa saya adalah Barongko, saya penyuka Barongko, saya tidak tahu bikin Barongko. Tapi saya bisa membedakan mana yang enak, mana yang enggak, hanya dari dengan melihat daunnya. Kalau ya klip, itu adalah syarat utama bahwa dia pasti no. Saya big no sama daun pisang yang diklip. Pasti enggak enak. Oke, kita malah bahas Barongko jadinya ya. Oke, sudah. Saya pikir kita mau diskusi atau apa ya. Ada yang mau ditanyakan tentang Citra? Citra menurut Walter Lippmann. Silahkan. Moderator, saya kembalikan ke moderator. Jiwa baik. Terima kasih banyak, Ibu. Jadi, terima kasih. Kamsahamnida. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan peserta tadi telah panjang lebar jelaskan mengenai personal branding, pencitraan, image, reputasi, maupun personal branding kita di media sosial. Dan sekiranya apabila masih ada yang perlu kita tanyakan, kita berikan opini maupun tanggapan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta untuk mengajukan pertanyaan jika ada. Silakan juga kalaupun mau berbicara, waktu dan layar akan saya berikan. Kalau tidak, silakan ajukan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Ya, saya gak bisa. Ya, silakan. Waktu dan layar disilakan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa hubungan karismatik dengan personal branding?
Itu yang pertama. Terus yang kedua, pencitraan biasanya dikonotasikan dengan kata sesaat atau terjadi hanya beberapa waktu saja. Nah, terus apakah pencitraan ini disebut sebagai dengan kebohongan publik atau kebohongan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita? Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara kawan peserta. Bisa disebutkan dulu namanya karena tadi belum perkenalan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, nama saya Muhammad Azhar Rusli, TP 2019. Oh, Azhar Rusli dari TP angkatan 2019. Baik, saya langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Citra untuk menanggapi pertanyaan yang masuk. Silakan, Ibu. Sorry, saya nggak begitu jelas pertanyaan pertamanya. Boleh diulang? Boleh diulang, Sari? Yang saya ingat cuma pencitraan itu sifatnya temporary. Tapi yang pertama saya nggak ingat. Iya, yang pertama itu, apa hubungannya karismatik seseorang dengan personal branding? Karena kalau bagi saya, Bu, yang biasanya saya lihat, orang yang memiliki karismatik yang bagus, beberapa hanya punya latar belakang personal branding yang bagus juga. Nah, mungkin di sini saya minta pelurusannya, Bu, apa sebenarnya hubungannya ini? Moderator bisa bantuin saya nggak? Saya nggak bisa nangkep. Saya coba jelasin yang pertanyaan kedua aja dulu ya. Oke, pertanyaan kedua tentang pencitraan itu sifatnya temporary. Jadi berarti kebohongan publik ya. Kayak gitu tadi kalau saya nggak salah. Nah, pencitraan memang sifatnya temporary karena dia memenuhi apa yang ingin masyarakat inginkan, itu yang kemudian dia penuhi. Tapi itu bukan disebut sebagai kebohongan publik. Saya lebih secara akademis dan secara sederhana, saya lebih mengatakan sebagai looking in other side. Jadi kita cerita dari sisi yang lain supaya kita memenuhi harapan orang tersebut. Jadi misalnya, kalau kita mau jadi pejabat misalnya, lakukan riset kalau di daerah sini yang membuat orang mau itu apa gitu. Pemimpin yang disuka itu apa? Oh, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau duduk di warkop dengerin ceritanya, duduk-duduk gitu, nggak ada gap antara pejabat dengan rakyatnya. Terus yang kedua, suka sama pejabat yang yang soleh atau yang agamis atau apalah ceritanya. Nah, itu kan sebenarnya ada di dalam diri kita. Kita bisa menjadi look like agamis. Kita menjadi look like cerdas, tampak cerdas, tampak pintar, tampak cantik, tampak berpendidikan. Itu bisa kita lakukan. Karena gini, untuk tampak cantik, untuk tampak pintar, itu butuh effort, butuh usaha gitu loh. Paling enggak kita bisa belajar make up. Kalau enggak ada waktu buat belajar make up, ya di make up-in dan sebagainya. Tapi sekali lagi, itu sifatnya akan menjadi temporary karena itu tidak datang dari diri kita. Apakah itu kebohongan publik? Bukan. Tidak sepenuhnya kebohongan publik karena we give what you want. Kita ngasih kamu apa yang kamu mau gitu loh. Supaya kamu suka sama saya, kamu mau milih saya. Gitu. Jadi kebohongan publik tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kebohongan publik. Karena sisi itu ada di diri kita. Jadi ya memang saya punya agama, memang saya beragama, memang saya ya lumayan saya pinter kok, saya sarjana misalnya. Saya lumayan cantik lah, tahu dari mana? Ya fans saya banyak misalnya seperti itu. Cuman karena ternyata yang dicari adalah orang yang pintar memasak misalnya, kita mati-matian belajar memasak biar orang suka sama kita. Itu pencitraan. Apakah itu kebohongan? Enggak, karena kan akhirnya jadi pintar masak.
tapi nggak nyaman. Kita nggak comfort melakukan itu. Oke, yang pertanyaan pertama saya lost. Saya nggak dapat sama sekali. Bagaimana Sari? Tadi sudah dijawab tentang apakah personal brand itu adalah kebohongan publik. Dan ternyata bukan. Bukan jawabannya. Karena personal brand itu lahir dari dalam diri kita. Saya kembalikan ke Sari. Sekaligus juga bisa memperjelas pertanyaan yang pertama. Karena agak kurang jelas memang suaranya. Sari masih ada? Ya, makasih juga Bu atas silakan. Jawabannya. Jadi pertanyaan pertama tadi itu saya bertanya mengenai personal branding. Nah, apakah karisma dari seseorang adalah sebuah personal branding? Nah, saya kira seperti itu Bu, karena biasanya saya lihat orang-orang yang memiliki karismatik yang bagus punya juga personal branding yang bagus. Nah, sebenarnya apa hubungannya Bu? Oke. Okay. Karisma itu something that we born on it. Sesuatu yang ya saya enggak tahu apakah karisma itu bisa dilatih. Kalau bisa dilatih maka itu pasti bukan waktu dan karena itu semacam aura. Jadi ada feeling like kalau kita ngelihat seseorang tuh kayaknya dia bisa dipercaya gitu. Gitu. Ada tuh istilah yang ganteng sih enggak, cuman kayak apa ya, kayaknya kita bisa percaya sama dia gitu. Jadi karisma seorang pemimpin dan sebagainya, apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia katakan, salah benar, biasanya terutama kalau dia sudah menjadi opinion leader. Jadi karisma itu untuk opinion leader, karena ketika dia mengatakan sesuatu, maka orang-orang yang dipimpinnya itu akan mendengarkan dia dan selalu membela. Itu adalah salah satu hal yang bisa diperoleh kalau kita punya karisma. Nah, karisma ini kemudian kita kembangkan lagi. Itulah yang disebut sebagai value kita. Kita punya nilai itu. Kita udah nggak perlu capek-capek belajar bagaimana cara supaya kita kelihatan karismatik, kita nggak usah pura-pura, dan sebagainya. Kita punya value itu. Nah, sekarang value itu ditempelin sebagai personal brand kita kayak apa? Kayak gimana modelnya? Jadi ada kan istilahnya pemimpin yang karismatik, aktor yang karismatik, penyanyi yang karismatik, seniman yang karismatik. So itu adalah value-nya kita dan manfaatkan itu kita jadikan sebagai personal branding-nya kita. Baik, jadi itu tadi jawaban yang diberikan oleh Ibu Citra. Bagaimana, Asar? Ya, makasih juga Bu atas jawabannya. Terima kasih. Baik, sama-sama Asari. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada masuk di kolom chat. Pertanyaan pertama dari WOD Nirmala Ningrum. Pertanyaannya yaitu bagaimana memotivasi orang yang tidak ingin dikenal secara luas atau takut menjadi terkenal, padahal ia mempunyai banyak potensi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Wode Nirmala. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya agak sulit. Karena salah satu unsur membangun personal branding itu adalah are we comfort with that? Kita nyaman nggak dikenal? Kita lebih nyaman tidak dikenal atau kita bisa nyaman nggak dikenal? Nah itu persoalan, karena memang benar ada orang yang takut terkenal padahal ia mempunyai banyak potensi. Tapi sekali lagi ada yang namanya, kalau pekerja di zaman sekarang yang punya kompetensi luar biasa misalnya desain dan sebagainya, itu kan tidak perlu tampil terkenal. Mereka pakai anonymous, pakai nama samaran dan sebagainya, tidak harus dia tampil berbicara di depan publik dan sebagainya. Kalau saya kasih contoh, Marshmallow bukan sih? Itu kita nggak pernah lihat mukanya dia kayak gimana. Zaman dulu juga ada, kalau saya nggak salah namanya Gorilla Something, itu juga dia animasi, main musik, dan kita nggak pernah tahu siapa di balik dia. So, itu adalah pilihan.
Tapi tidak tampil di depan publik bukan berarti mematikan potensi. Enggak seperti itu. Jadi boleh kita punya brand, kita tutupin brand itu. Karena saya enggak mau muka saya terekspos, karena saya enggak mau terkenal, dan sebagainya, ya saya pakai nama apa ya istilahnya? Nama samaran. Gitu. Jadi merek dagang misalnya. Jadi orang taunya misalnya, siapa ya? Yang saya tahu sih Marshmallow itu. Kalau saya nggak salah ya, Marshmallow itu. Jadi kita tidak pernah tahu siapa di baliknya atau udah ketahuan sekarang itu, tapi dia punya potensinya jalan, kompetensinya tetap keluar, orang tetap terkenal, orang tetap mengenali dia, jasanya tetap dipakai, tapi kita nggak tahu who's behind that. Jadi nggak harus muka kita tuh harus tampil di publik, nggak. Bukan begitu. Yang saya maksudkan adalah bagaimana caranya kompetensi dan potensi kita itu tetap dikenal luas di masyarakat dan itu menjadi personal brand-nya kita. Misalnya merek dagang Louis Vuitton misalnya atau Supreme atau apa. Itu udah kita nggak tahu lagi siapa yang mendesain karena itu sudah nama. Jadi kayak siapa yang berada di balik layar. Nggak apa-apa tetap berada di balik layar, tapi balik lagi ke, memang kenapa kalau dia tidak mau tampil di publik? Yang harus ditampilkan kan potensinya. Tuh. Oke, terima kasih, Waude. Baik, untuk Waude, itu tadi jawaban yang diberikan oleh Ibu Citra. Kalaupun masih ada yang mau ditanggapi, saya berikan waktu. Waude, ada? Terima kasih jawabannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Waude. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan Ibu yang masuk. Oke. Dari Muhammad Farhan, UNM TP 2018 ingin bertanya, dalam hal personal branding di media sosial, apakah seharusnya kita memposting sesuatu yang kita senang akan hal itu, ataukah kita seharusnya memposting yang orang-orang media sosial suka agar brand kita terlihat bagus dan tren? Oke. Terima kasih Farhan. Kita balik lagi kepada slide keberapa tadi teh tentang personal branding itu harus berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu supaya orang suka sama kita, itu namanya pencitraan. Personal branding itu adalah ini loh, saya bikin pulpen yang lucu seperti ini. Kenapa? Karena saya suka beruang ini, karena saya suka warna yang begini, dan ini sesuai dengan fungsi saya. Terus bagaimana caranya kita membungkus, mengemas pulpen sederhana ini, sehingga kemudian menjadi tren. Kalau kita masih saja mengikuti tren dan sebagainya, maka itu tidak akan menjadi personal brand kita. Karena tren itu selalu bergerak dan berpindah. Salah satu unsurnya personal branding adalah konsistensi, unity, kesatuan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau untuk membuat kita terkenal, untuk membuat kita ikut tren dan sebagainya, itu bukan personal branding. Berarti nggak ada, kita belum punya branding, kita masih ikut-ikutan tren, belum ketahuan dia itu siapa. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi itu tadi, kembali lagi perbedaan dari personal branding maupun pencitraan. Kalau pencitraan ya bisa timbul dari luar. Kalau personal branding itu betul-betul memang berasal dari dalam diri kita sendiri. Saya berikan kepada Muhammad Farhan, apabila ada yang ingin ditanggapi. Terima kasih Bu, atas jawabannya Bu. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Farhan. Kepada peserta yang lain, Bapak, Ibu, dan teman-teman, jika ada yang masih ingin ditanyakan, saya berikan waktu. Berhubung juga sudah masuk waktu asar. Kalaupun tidak ada, kita akan akhiri sesi diskusi kali ini. Masih ada? Oke, saya rasa jelas. Semoga jelas penjelasan tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Citra mengenai personal branding dalam bidang pendidikan, terutama mungkin untuk kita para mahasiswa.
mahasiswa maupun tenaga pendidik. Gimana kawan-kawan? Saya rasa sudah tidak ada. Ada? Oke, dari Rahayu Nur Padilla, kita berikan kesempatan sebelum kita tutup forumnya. Silakan, waktu dan layar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Nur Padilla, mahasiswi Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Citra selaku narasumber lab series yang ke-20 hari ini. Pertanyaan saya ini juga relate dengan pertanyaan Kak Wawode tadi. Jadi pertanyaan saya, Bu. Saya dilema dengan dua hal ini, Bu. Capable tapi tidak punya relasi sama tidak punya relasi tapi tidak capable. Saya bertanya di sini sebagai orang yang introvert. Orang yang introvert, biasa saya itu mampu melakukan suatu hal, tapi saya kasih peluang itu kepada orang lain karena saya ya itu buat settings boundaries sama orang-orang, sama semua orang, tapi bisa saja orang itu akan nyambung sama saya kalau sefrekuensi dengan saya. Jadi pertanyaan saya di sini, Bu, jika dikuantitatifkan, seberapa persen atau seberapa besar value ketika kita mempunyai personal brand? Mungkin juga dari sini saya dari lab stories ini saya bisa kurangi kadar introvertku atau bahkan berubah dari adanya lab stories ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pertanyaan dari Rahayu Nur Padilla mengenai value apa, seberapa besar value yang kita punya jika memiliki personal brand. Berhubung juga Rahayu ini adalah seorang introvert. Baik, silakan. Oke, terima kasih. Aduh, susah pertanyaannya ya, masuk ke kuantitatif, saudara-saudara. Padahal dari awal sudah saya katakan brand saya adalah qualitative research. Oke, kalau menyangkut manusia, saya selalu ada pada satu titik, satu poin utama bahwa manusia tidak bisa diangkakan. Karena ya itu. Artinya, itu adalah sikap saya. Jadi kalau ditanya berapa persen dia udah berkurang introvertnya, udah berapa persen dia terkenalnya, ya depend on terkenal itu apa. Kalau terkenal karena dia viral melakukan hal-hal positif, itu dianggap terkenal yang ini, ya balik lagi. Jadi saya selalu tidak bisa tidak bisa menyamakan bahwa level introvertnya. Jadi misalnya nih, misalnya moderator, misalnya Jabal mengatakan saya orangnya introvert. Terus Rahayu juga mengatakan saya orangnya introvert. Terus saya bisa mengatakan bahwa level introvert Jabal lebih tinggi daripada Rahayu. Nggak bisa, karena harus ada sisi lain yang saya lihat. Jadi kalau ditanya berapa persen, saya nggak akan bisa menjawab itu. Karena manusia menurut saya itu punya tergantung introvertnya seperti apa. Nah, kemudian tadi pertanyaannya dia capable-nya ya. Dia capable, cuman nggak pede gitu kan. Sekali lagi, untuk membangun personal brand itu, yang pertama adalah dia harus paham value-nya dia. Nah, kalau value-nya dia capable terhadap, capable apa nih misalnya? Dia punya bakat nyanyi, tapi kalau naik panggung keringetan. Misalnya seperti itu, nggak bisa naik panggung. Tapi suaranya bagus banget, itu gimana mengatasinya? Nah, tergantung seberapa passionnya kita. Jadi tadi kan ada berapa tuh, ada poin, ada value, ada passionate, ada apa segala macam, dan terakhir itu adalah comfort. Kalau value yang kita punya itu benar-benar mau kita perjuangkan, kita termotivasi oleh itu, benar-benar saya pengen banget jadi food blogger gitu. Pengen banget jadi food blogger, tapi gimana caranya, saya jijian, saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, dan sebagainya. Nggak mungkin jadi food blogger. Mau jadi food blogger di kafe-kafe yang mahal juga nggak mungkin, karena saya miskin, misalnya. Ya. Jadi, tapi karena saya mau sekali, maka saya kemudian membangun image yang seperti apa, sehingga kemudian kita di-endorse untuk makan di tempat-tempat yang mahal, misalnya. Tapi sekali lagi, ternyata setelah kita menjalani hal itu, udah terkenal sebagai food blogger,
deep inside kita tuh mereka, saya nggak nyaman sama ini. Saya nggak bisa. Rasanya mau muntah tiap kali melihat makanan yang begini misalnya. Atau apa, pokoknya enak dan sebagainya misalnya. Maka berarti it's not your brand. Karena sekali lagi unsur branding itu, personal brand itu harus komplit sampai ke level nyaman. Jadi walaupun kita punya bakat menyanyi yang bagus sekali, dan kita pengen terkenal, tapi saya deg-degan naik panggung, ah nggak apa-apa deh, saya coba, saya paksa harus bisa belajar. Dipaksalah naik panggung. Dipaksa naik panggung dan sebagainya. Akhirnya kita mulai manggung kiri-kanan, sudah banyak yang sawer, banyak yang panggil dan sebagainya, punya harga lah sebagai penyanyi yang terkenal. Tapi kita nggak nyaman melakukannya. It, at the end, bukanlah ya, nggak nyaman. Karena sekali lagi ketika kita nyaman melakukannya, secapek apapun, tetap kita kerjain dengan baik. Ketika kita naik panggung, ya capeknya hilang lagi gitu loh. Tapi kalau yang benar-benar saya pengen bakarin panggung tiap kali lihat mic, rasanya pengen lempar-lemparin tuh mic dan sebagainya, itu berarti kita sudah berada di level yang I'm not comfort doing that. So, itu berarti it's not yourself. Intinya adalah kenali dulu diri kita. Seberapa penting seorang punya personal brand sudah saya sampaikan sejak awal. Personal brand itu terutama kalau di dunia pendidikan untuk mahasiswa, ya relationnya harus bagus. Karena ketika kita approve sesuatu, misalnya beasiswa atau universitas tertentu, mereka akan melihat bukan cuma ranking yang dilihat, tapi dia akan melihat dia pernah bikin apa. Dia pernah menjadi apa. Oh, dia pernah jadi ketua ini. Di searching lah, ketika dia menjadi ketua ini, ketua OSIS di SMA ini, tahun sekian sampai sekian, apakah ada prestasi yang dilakukan? Apa sih yang dilakukan ketika dia menjadi seorang pemimpin? Karena itu untuk melihat leadership-nya dia. Jadi sekali lagi, untuk mengembangkan diri kita, untuk mencapai titik poin yang kita, this is me, yang harus dipahami pertama adalah who I am. Kenali dulu kita ini siapa gitu. Diri kita apa? Jawab dulu 5 pertanyaan tadi. Jadi silakan dicari di PowerPoint ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Dan terakhir yang saya ingat banget yang tadi itu adalah apakah kita nyaman melakukan itu. Sesuka apapun kalau kita enggak nyaman ya udah berhenti. Oke. Okay. Baik, itu tadi jawaban yang diberikan oleh Ibu Citra kepada pertanyaan dari Rahayu Nurfadila. Saya kembalikan ke Rahayu. Bagaimana? Sudah mengenal diri sendiri? Kedua gitu ya, Kak. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, Bu. Jadi tadi yang saya maksud itu, Bu, tuh kita capable terhadap suatu hal, tapi kita tidak punya relasi. Contohnya begini, orang suatu perusahaan lagi butuh manajer. Terus saya ini sarjana ekonomi capable Kak di situ bisa Kak lakukan ini, tapi karena saya tidak punya relasi, kan rata-rata orang introvert itu circle-nya sempit. Terus mana orang tahu kalau orang saya ini ada di dunia ini. Gitu. Maksudku begitu, Bu. Nah, apakah adakah perannya personal branding di situ, Bu? Terhadap case-nya yang tadi. Baik, silakan Ibu langsung ditanggapi. Oke, sekali lagi saya harus tegaskan bahwa saya pakai tanda kutip ya. Saya pakai tanda kutip. Ini saya takutnya dipotong terus disebar kemana-mana nih, gawat ini ya. Menjual diri ya, menjual diri itu tidak harus tampil utuh physically. Ini dunia digital. Kita melamar pekerjaan tidak harus datang bawa map. What you have to do hanya memperkenalkan diri dan kompetensi yang kita punya kepada dunia, kepada siapa saja, melalui apa? Internet. Karena sekali lagi, kayak gini loh, ketika misalnya saya bilang saya butuh... saya nyari fotografer yang bagus. Oh, ini ada fotografer, ada teman
saya fotografernya ke Instagramnya pasti. Nyari Instagram, oh iya bagus-bagus fotonya ini bagus. Portofolionya ya istilahnya. Lihat portofolionya bagus banget. Apakah kita perlu melihat bentukannya dia seperti apa? Apakah kita perlu lihat fotografernya ganteng atau enggak? Gaul apa enggak? Kan enggak. Jadi selalu intinya adalah personal branding. Bagaimana caranya membangun relasi adalah dengan bangun personal branding itu. Caranya orang tahu orang Rahayu Nur Fadilah punya kompetensi luar biasa, pandai menyanyi, pandai mengaji, rajin menabung, sangat teliti dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kalau kita nggak bilang gitu, supaya orang tahu ada kehadiran Nur Rahayu Nur Fadilah di dunia ini adalah introduce yourself to the world. Caranya apa? Branding itu dibangun supaya orang tahu. Jadi mau bilang misalnya saya adalah dosen yang paling keren se-UNM. Nggak ada yang bisa ngalahin kerennya saya se-UNM. Misalnya. Tapi hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan layar laptop saya, di mana saya bikin podcast misalnya, dan podcast itu tidak pernah saya share kemana-mana. Jadi ya hanya sampai sebatas itu gitu loh. So, yang harus kita lakukan adalah temukan value kita, kompetensi kita dari mana, lekatkan itu brand kita, dan kemudian sampaikan kepada dunia. Gitu. Supaya relasi kita terbangun. Jadi, even orang, ini sama ceritanya misalnya kayak komikus yang ada di Jawa, terus dipakai sama Marvel yang ada di sana. Mereka nggak pernah ketemu, kan? Dia hanya melihat karyanya, portofolionya, dan sebagainya, terus dipakai. Jadi sebenarnya poinnya adalah bagaimana cara dapat relasi? Ya bangun personal brandingnya. Bagaimana cara membangun personal brandingnya? Ya bikin, cari value-nya yang bagus, kemudian masuklah ke dunia yang selamat datang di dunia internet. Kan nggak harus kita pasang foto kemana-mana, pasang spanduk, butuh badut misalnya, kan udah nggak lagi. Oke. Baik, jadi itu tadi jawaban dari tanggapan oleh Rahayu Nur Fadilah, sekaligus juga menjadi jawaban. Jadi kalau Anda introvert, ya solusinya adalah bangun personal brand agar orang-orang tahu siapa kenal kita. Karena introvert itu bukan pemalu, tapi cenderung lebih suka menyendiri. Introvert pun bisa berbicara di depan khalayak umum. Jadi kita tidak bisa menyempitkan sesuatu yang kita miliki hanya karena pada terbatas sifat dasar kita sebagai manusia. Baik, saya kembalikan ke Rahayu. Siapa tahu masih ada yang ingin ditanggapi. Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, jelas. Terima kasih banyak atas waktunya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup waktu kita sudah habis dan kita memasuki pada penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari Ibu Citra sebelum kita tutup lab series ke-20 kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Oke, ini buat yang sering berinteraksi dengan saya ini akan sangat hafal betapa sering saya mengatakan ini. Knowing yourself, tahu kenali diri kita, kemudian selalu yang nomor satu, yang selalu didahulukan adalah diri kita. Self-care itu bukan egois namanya. Tapi kita nggak akan bisa menolong orang lain kalau kita sendiri nggak ketolong. So, make yourself happy dulu. Menemukan apa yang kita suka. Passionnya kita ada di mana. Apa yang membuat kita nyaman. Baru kemudian kita bisa berpikir untuk mengubah dunia. So, start from yourself. Love yourself first. Itu dulu. Kalau kita udah nyaman sama diri kita, kita bisa melakukan apa saja itu dengan menyenangkan dan ya kalau tidak untuk diri sendiri akan banyak orang yang terinfluence dengan aura positif yang kita punya. Udah gitu. That's it. Itu adalah personal branding yang paling top deh. Love yourself first. Baik. Saya rasa itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya pada lab series ke-20 kali ini memberikan materi tentang personal branding dalam pendidikan. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat memberikan pengetahuan baru bahwa istilah personal branding sangat penting untuk kita
bisa dikenal oleh khalayak. Siapa kita dan bagaimana kita itu tergantung bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita melalui personal branding. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh peserta yang hadir meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Pemateri sekaligus dosen pendamping lapangan KKN People Terpadu angkatan ke-21 FIPUNM, kawan-kawan panitia, mahasiswa KKN, terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih anak KKN membiarkan saya, mengizinkan saya pansos sama kerennya acara lab series ini. Jadi terima kasih. Ini pet yang luar biasa. Susah diikuti ini lab series. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini masih ada screen lagi. Terima kasih banyak. Silakan, Hus. Baik, terima kasih saudara Jabal telah memandu diskusi lab series pada hari ini. Mohon izin untuk Bapak Ibu peserta, teman-teman peserta lab series untuk hari ini untuk mengaktifkan videonya sejenak karena kita akan untuk sesi foto bersama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Silakan slide kedua. Oke. Sekarang di slide ketiga. Baik, sekali lagi saya akan ucapkan terima kasih Ibu sudah menjadi narasumber kita hari ini di Lab Series. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang sudah mengikuti Lab Series. Sampai jumpa di Lab Series berikutnya besok yang akan membahas mengenai toxic relationship. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai Lab Series selanjutnya, silahkan mengunjungi Instagram @tpfipunm_osc ataupun melihat tayangan Lab Series ini kembali di YouTube Teknologi Pendidikan di tpfipunm. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Lab Series berikutnya. Bila bulan hari bulan bulan. Slow.